Selamat siang pemirsa, libur Idul Fitri, wisatawan domestik dari berbagai kota terus mendatangi sejumlah objek wisata di Lampung. Salah satunya adalah Pantai Mutun. Wisatawan dari berbagai daerah terus memadati kawasan Pantai Mutun untuk mengisi hari liburnya. Pantai Mutun, Pesawaran Lampung ramai didatangi wisatawan domestik untuk mengisi libur Lebaran. Antrian kendaraan mengantri mulai dari gerbang pintu masuk objek wisata Pantai Mutun. Begitupun di kawasan Pantai Mutun, Pesawaran, tempat parkir dipenuhi kendaraan. Sementara itu, kawasan Pantai Mutun padat oleh pengunjung yang berenang maupun yang menikmati keindahan Pantai Mutun ini. Saya dari luar kota, saya dari Provinsi Riau. Saya berjalan-jalan di Lampung ini karena saya penasaran di pantai kampung terindah ini. Saya senang banget berkunjung di wisata ini dengan harapan saya di tahun besok saya bisa bermain di sini lagi. Siti, wisatawan asal Riau, mengatakan tujuan berlibur ke Pantai Mutun karena dengan keindahan pantainya dan sangat cocok untuk mengajak anak-anak. Selain berenang, berbagai kegiatan juga dapat dilakukan seperti bermain pasir dan permainan perahu kayak untuk melihat keindahan laut. Jadi kalau untuk pendapatan itu alhamdulillah ramenya di sekarang karena sekarang itu Lebaran, jadi membludak gitu untuk pengunjung. Jadi kita lumayan juga di situ pendapatan. Wisatawan terus berdatangan ke Pantai Mutun dan diperkirakan akan terus bertambah karena tahun-tahun sebelumnya masih masa pandemi dan kini wisatawan bisa leluasa tanpa adanya aturan PPKM. Dari Pantai Mutun, Pesawaran Lampung, Yukerira Febrina melaporkan.